Halo semuanya, selamat datang kembali di Isokutek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik dan sehat semuanya ya. Terima kasih sudah mampir di video ini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Snapdragon Summit 2024. Ini event baru diselenggarakan tanggal 21 sampai tanggal 23 nanti. Nah, kita akan update-update terus. Dan untuk video kali ini kita akan membahas mengenai Snapdragon 8 Elite. Iya, namanya bukan Snapdragon 8 Gen 4, tapi udah diputuskan namanya Snapdragon 8 Elite. Nah, penasaran seperti apa Snapdragon 8 Elite ini? Mari kita langsung masuk ke videonya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan juga like di bawah. Oke, masuk ke videonya. Oke, Snapdragon Summit 2024. Ini mereka seperti biasa, Qualcomm akan mengumumkan flagship SoC yang terbaru yang mereka kasih nama Snapdragon 8 Elite. Kenapa namanya berubah? Kenapa nggak pakai Snapdragon 8 Gen 4? Kenapa menjadi Snapdragon 8 Elite? Nah, ini kemungkinan salah satu alasannya adalah karena konfigurasi CPU-nya yang juga berubah. Yang semula itu menggunakan Cryo, sekarang Qualcomm itu menggunakan Orion CPU. Nah, Orion CPU ini itu dipakai di Snapdragon X Elite. Nah, Snapdragon X Elite itu untuk kalian yang belum tahu, itu adalah sebuah chipset atau SoC atau prosesor yang dipakai di laptop-laptop yang menggunakan ARM gitu. Nah, mungkin karena CPU yang digunakan itu sama-sama Orion, makanya untuk penamaan dari Snapdragon 8 generasi yang baru ini bukan dinamai Snapdragon 8 Gen 4 ya, tapi dinamai Snapdragon 8 Elite. Ya, mungkin itu adalah penyebab, salah satu penyebabnya kenapa namanya berubah. Nah, Orion itu sendiri adalah sebuah CPU berbasis ARM yang dimana ini dibuat oleh Nuvia. Nah, Nuvia ini adalah sebuah perusahaan yang sebenarnya dia itu bergerak di custom ARM. Nah, oleh Qualcomm itu udah diakuisisi dan mereka diberi tugas untuk membuat sebuah custom ARM yang bisa menyaingi SoC-SoC lainnya, baik itu dari MediaTek, baik itu dari Apple dengan M seriesnya atau dengan A Bionic-nya dan lain sebagainya itu. Dan makanya mereka mencoba pertama kalinya Orion ini diterapkan di CPU atau SoC untuk mobile PC atau laptop ya. Dan sekarang mereka udah masuk, Orion ini udah digunakan di mobile atau di smartphone teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke Snapdragon 8 Elite. Ya, kita udah tahu bahwasanya ini SoC dia menggunakan CPU dari Orion yang dibangun dengan fabrikasi 3 nanometer miliknya TSMC, 3 nanometer generasi kedua ya. Dan konfigurasi dari CPU-nya sendiri untuk Snapdragon 8 Elite ini itu terbagi menjadi 2 sebagai prime core dan 6 lainnya sebagai performance core. Jadi nggak ada efisiensi core nih di sini. Dan kalau kita lihat di sini dari videocards.com, untuk prime core-nya yang sebanyak 2 core itu bisa jalan up to 4,32 GHz teman-teman. Sedangkan untuk yang 6 sebagai performance core itu ada berjalan sampai 3,53 GHz. Dan Snapdragon 8 Elite ini memiliki 24 MB L2 cache memory, yang dimana 24 MB L2 cache memorinya ini juga terbagi menjadi 12 MB L2 cache memory untuk prime core-nya dan 12 MB memory L2 cache memory untuk performance core-nya. Seperti itulah ya. Dan klaim dari Qualcomm dengan konfigurasi seperti itu, nah ini kalian bisa lihat di sini, untuk single core performanya itu naik sampai 45% teman-teman. Dan multi core-nya juga naik sampai 45%. Ini menurut saya udah klaim yang tinggi banget dan mungkin ya mudah-mudahan memang bisa sampai 45% ya improvement-nya dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3. Untuk web browsing sampai 62%. Nih, ini adalah untuk pembahasan mengenai Qualcomm Orion CPU yang digunakan di CPU dari Snapdragon 8 Elite ya teman-teman ya. Ya, bahkan kemarin kita sudah membahas mengenai performa dari
Snapdragon 8 Elite sendiri, ya kan? Kalian juga bisa lihat skor AnTuTu benchmarknya di video kemarin itu udah mencapai 3 juta untuk AnTuTu skornya. Kalau dibandingkan dengan Bionic A18 ataupun MediaTek Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite ini menjadi satu-satunya kayaknya sebuah SoC yang bisa mencapai skor AnTuTu 3 jutaan. Wah, ini luar biasa, kenceng banget berarti prosesornya kalau memang bisa sampai seperti itu ya. Dan selanjutnya untuk GPU-nya sendiri, Snapdragon 8 Elite ini dia menggunakan Adreno 830 yang dimana oleh Qualcomm juga diklaim memiliki performa sampai 40% lebih baik dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3 ya, GPU-nya Snapdragon 8 Gen 3. Dan ray tracing-nya, untuk kemampuan ray tracing-nya juga naik sampai 35%. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Dan ini tentunya Unreal Engine oke, Nanit oke, Chaos Engine oke dan lain sebagainya. Pokoknya ini GPU juga kalau misalkan performanya memang benar-benar bisa 40% lebih baik daripada generasi sebelumnya, ini wis luar biasa. Ini tentu sebuah SoC yang sangat-sangat gawendeng guys, gitu loh. Dan kalau kalian lihat di bagian sini, nah ini kan tadi CPU-nya, ini GPU-nya nih. Nah, kita masuk ke bagian sini nih. Ini adalah power saving-nya atau consumption energinya ya. Kalian bisa lihat untuk CPU-nya itu power saving-nya sampai 44% nih. Kalau lihat nomor 1 dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3 ya. Untuk CPU-nya itu udah lebih baik 44% tuh power savingnya, GPU-nya 40% juga. Terus kemudian performan AI-nya yaitu 45%. Overall SoC-nya dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3 itu mencapai 27% untuk power savingnya atau konsumsi dayanya guys. Jadi performanya meningkat, kenceng, lebih kenceng dari generasi sebelumnya. Tapi konsumsi dayanya juga lebih rendah dari sebelumnya. Wah es, luar biasa ya. Dan tentunya di Snapdragon 8 Elite ini juga dia memiliki NPU ya kan, Generative AI Powerhouse ya. Dimana dia menggunakan Qualcomm Hexagon NPU yang memiliki 6 core vector accelerator dan 8 core scalar accelerator yang diklaim oleh Qualcomm itu memiliki 45% lebih kenceng NPU-nya dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3. Dan RAM-nya support sampai dual channel LPDDR5X yang berjalan di 5,3 GHz. Untuk connectivity-nya, dia menggunakan Snapdragon X80 untuk modemnya yang dimana tentunya support dengan 5G dan juga ada Fast Connect 7900 AI Enhanced Wi-Fi 7 ya, menggunakan Wi-Fi 7 dan lain sebagainya ya. Soundnya di sini dia menggunakan Qualcomm Expanded Personal Area Network Technology bla 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 bla. Soundnya ini kayaknya ya yes, bagus lah bisa ya. Security-nya pakai TruePic dan lain sebagainya. Dan di bagian kamera ini menarik, sebenarnya saya nggak terlalu paham ini dengan bagian ini, tapi di sini ada yang menarik nih. Di bagian kanan ini ya ada AI relighting, berarti dia bisa mengatur cahaya secara AI. AI pad switch, AI pad switch hewan gitu. Dan yang terakhir ini video magic eraser. Kalau sebelumnya mungkin cuman foto, nah ini ada video magic eraser. Berarti nanti video kalau misalkan backgroundnya kalian itu kurang bagus, tinggal di AI ini pakai kameranya, pakai teknologinya Snapdragon 8 Elite ini guys. Jadi yes, Snapdragon 8 Elite ini luar biasa. Mudah-mudahan juga ya nggak mahal-mahal banget harganya untuk device-device yang nanti akan menggunakan Snapdragon 8 Elite ini. Dan kemarin juga sudah kita bahas ya, ada Realme GT7 Pro, kemudian ada OnePlus 13, ada kemudian Xiaomi berapa berarti ya, itulah pokoknya kalian juga bisa cari untuk smartphone-smartphone yang menggunakan Snapdragon 8 Elite ini yang pertama ya. Jadi kayaknya itu dulu untuk pembahasan mengenai Snapdragon 8 Elite ini ya, sekilas aja mengenai Snapdragon 8 Elite. Nah, kita nanti akan lebih dalam lagi ketika sudah ada mulai muncul benchmarknya, mulai muncul teknologi-teknologi baru yang mereka pamerkan bla bla bla. Wis, kita akan membahasnya. Gimana menurut kalian mengenai Snapdragon 8 Elite ini? Kalau menurut saya sih ini wis, ya sebuah SoC yang wis gak ngotak guys. Sebenarnya kita gak terlalu membutuhkan kayak gini sih, ya kan? Cuman ya gimana ya?
tuntutan produsen smartphone, tuntutan sebuah produsen SoC yang dimana mereka berlomba-lomba membuat sebuah SoC paling kenceng. Jadi terima kasih sudah menonton sampai detik ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya di pembahasan Snapdragon 8 Elite yang lainnya. Kita nanti akan membahas mengenai fitur-fitur yang bisa support dan masuk ke Snapdragon 8 Elite secara lebih detail. Oke, see you in the next video teman-teman. Saya Fat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.